الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji beserta syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita umur panjang, sehat badan dan sehat pikiran, sehingga kita dapat mengikuti dalam acara musyawarah besar kegiatan mahasiswa UKM Karate UIN Anamiri. Kata-kata sambutan Ketua UKM Karate UIN Anamiri yang akan disampaikan oleh Senpai Firmansyah. Kepada Senpai Firmansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta kesempatan hidup kepada kita semua dan juga kesehatan sehingga kita sampai hari ini masih bisa merasakan betapa nikmatnya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam yang jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Untuk para karateka UIN Anamiri, saya juga mengucapkan terima kasih atas selama ini yang telah mengiringi saya untuk bersama-sama kita mewujudkan visi dan misi dari UKM ini. Dan saya berharap kepada rekan-rekan sekalian, perjuangan untuk mencapai visi dan misi karate ini tidak sampai pada hari ini. Dan nantinya kita akan memilih ketua baru, pengurus baru, dan saya juga berharap kita juga sama-sama bekerja di sini, sama-sama untuk mencapai visi dan misi dari UKM Karate kali ini. Jadi pemimpin, karena sudah ini sadar yang bahwa alumni atau lulusan S1 dari perguruan tinggi dasar itu calon pemimpin ke depan. Oleh karena itu dibentuk wadahnya supaya mahasiswa ini bisa berkiprah dalam rangka menjadi pengalaman dan sebagainya, ilmu pengetahuan dan sebagainya untuk memimpin ke depan. Oleh karena itu kami selaku orang tua berharap supaya pilihlah pemimpin yang pertama adalah pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang takwa. Karena setiap orang yang takwa itu pasti punya sandaran dia, punya pedoman. Karena takwa menurut agama dia takut berbuat dosa, sehingga dia pasti di dalam itu adalah adanya kejujuran. Karena jujur adalah kunci keberhasilan seseorang. Karena seseorang yang tidak jujur itu adalah calon-calon manusia yang tidak akan berhasil ke depan. Karena kita sanggup menipu orang mungkin 1, 2, 3 kali. Setelah itu orang sudah tahu tidak akan percaya. Karena kenapa saya katakan demikian? Makhluk ini adalah makhluk sosial. Kita adalah manusia. Manusia adalah salah satu makhluk sosial. Jadi kita butuh kepada orang lain dalam kehidupan. Oleh karena itu, bersikaplah jujur. Coba adik pikir, kalau saya punya modal, pasti pertama sekali saya cari orang yang saya percaya untuk kerja sama saya atau saya berikan modal, jujur atau tidak ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu, baru kita nilai profesinya. Apakah sesuai profesi yang saya berikan kepada dia, sesuai dengan profesi dia. Nah, itulah jujur itu adalah kunci
kehidupan masa depan. Karena pada prinsipnya seperti pesan-pesan Pak Rektor itu, kita hari ini adalah karena sejarah masa lalu. Jadi kita hari ini, hidup kita hari ini karena sejarah masa lalu. Saya sampaikan selanjutnya karena ada pesan, mohon dibuka. Mohon dibuka Mubes Rati Win RRI yang ke-17 kan? Yang ke-18 atau ke-17? Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, semoga mendapat keridhaan darinya. Maka pada hari ini tanggal 26 Oktober tepat jam 10:20 kami atas nama pimpinan WIN menyatakan Mubes ke-17 UKM Kreatif WIN RRI resmi kami nyatakan dibuka.